Kurir narkotika jenis sabu dan pil Happy Five, wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara, berhasil diringkus polisi di kawasan Desa Naga Timur, Kecamatan Tanjung Morawa. Tim Satres Narkoba Polresta Deli Serdang meringkus tersangka kurir narkotika jenis sabu dan pil Happy Five di kawasan Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa. 100 gram lebih sabu dan 500 butir pil Happy Five berhasil diamankan. Inilah Abdul Rajam alias Ajo, warga Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, kurir narkotika wilayah Deli Serdang, saat diamankan polisi untuk dimintai keterangan di Mako Polresta Deli Serdang Selasa sore. Diringkusnya tersangka setelah polisi mendapatkan laporan dari warga yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Morawa. Mendapat laporan dari warga, tim Satres Narkoba Polresta Deli Serdang langsung melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus tersangka di Desa Naga Timbul saat akan membawa narkotika jenis sabu dan pil Happy Five ke arah Medan. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 100 gram lebih narkotika jenis sabu serta 500 butir pil Happy Five siap edar. Saat dimintai keterangan polisi, tersangka Abdul Rajam alias Ajo, dirinya hanya ditugaskan CS untuk mengantar barang haram tersebut ke Desa Naga Timbul dan diberi upah Rp500.000. Menurut AKBP Agus, Wakapolresta Deli Serdang, tersangka diringkus pada Sabtu petang kemarin. Tersangka merupakan kurir dan dibekuk di kawasan Desa Naga Timbul saat akan membawa narkotika jenis sabu dan pil Happy Five ke Kota Medan. Polisi juga masih memburu bandar narkoba. Proses ini melalui proses penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Naga Timbul itu masyarakat sudah resah karena adanya peredaran narkotika atau psikotropika ini jenis sabu dan Happy Five di situ. Jadi dari laporan masyarakat kita lakukan penyelidikan. Ya, ini berhasil kita ungkap, ya. Seorang yang bernama AR atau Ajo, ditemukan padanya barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 101,1 gram dan pil Happy Five sebanyak 500 butir. Saya rasa ini, ya, jadi ini bentuk dari keseriusan kita dalam memberantas narkotika. Tersangka bandar atau pengedar, Pak? Sejauh ini hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan, statusnya sebagai kurir, seperti itu. Jadi untuk bandar kita masih lakukan penyelidikan lebih lanjut. Rencana mau dikirim kemana, Pak, sama dia, Pak? Barangnya? Rencana ini, pesanan ini mau dibawa ke Medan. Medan, seperti itu. Saudara Jo, saudara di tangkap, ya, terkait masalah penyalahgunaan. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mako Polresta Deli Serdang. Terhadap tersangka akan dijerat pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Zulfan Waspada News TV melaporkan.
Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa, aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa, kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.